kuasa sanggup bangkitkan harapanku di dalammu. Hanya kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalammu. Semuanya, jumpa lagi bersama dengan saya Olivia dalam Empowering Youth. Dan hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik sekali karena
akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan anak muda, dan saya akan membagikan hal-hal yang selama ini identik atau dilekatkan dalam pribadi anak muda. Oke, sebelumnya saya mau ajak kita semua untuk menyiapkan Alkitabnya, karena pasti dong referensi kita paling tepat diambil dari Alkitab. Oke, nah ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama di dalam pembahasan kita untuk hari ini. Biasanya orang muda ini dikelompokkan sebagai generasi yang penuh semangat, benar kan? Penuh ide, pengetahuan, serta kreativitas. Akan tetapi sayangnya, di mata orang-orang yang lebih dewasa, anak-anak muda ini sering dilihat sebagai kelompok masyarakat yang labil. Kamu termasuk yang labil nggak sih? Penuh dengan sikap pemberontakan, dengan alasan mencari jati diri. Nah, inilah hal-hal yang sering kita dengar saat orang-orang yang dewasa atau mungkin orang-orang yang lebih tua daripada usia yang digolongkan sebagai anak muda saat mereka berbicara tentang anak muda. Kayaknya generasi muda itu adalah generasi yang penuh dengan masalah. Oke, nah sebelum kita lanjutkan lagi, saya mau ajak kita semua untuk membaca dari firman Tuhan yang hari ini saya ambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-9. Oke, dibaca ya. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Sekali lagi ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nanti masih ada satu ayat lagi untuk menutup renungan kita untuk hari ini. Nah, kembali lagi ya. Setelah kita melihat stereotip yang selama ini menempel dengan kehidupan anak muda, sebenarnya ada hal-hal yang bagus sekali, bahkan sangat berpotensi dalam diri anak muda. Karena sebenarnya berbicara tentang dewasa itu bukan tentang umur. Karena ada juga orang-orang yang usianya udah banyak, ternyata perilakunya nggak jauh beda dengan anak-anak yang masih kecil. Semoga yang menyaksikan Empowering Youth hari ini tidak mengalami masalah seperti itu ya. Nah, kalau kita memanfaatkan masa muda kita dengan maksimal, tentunya saat kita menjalani masa dewasa itu dengan lebih baik lagi. Oleh karena itu, sekalipun saat ini kamu masih tergolong yang anak muda atau sudah dewasa atau diantaranya, manfaatkanlah setiap waktu itu dengan baik. Nah, hari ini kita mau melihat dari kehidupan seorang tokoh di Alkitab yang sangat luar biasa yang sudah kita kutip tadi dalam bacaan kita. Siapa lagi kalau bukan Daud? Ya, kalau kita melihat tentang Daud, ini masih anak muda, kemudian ada satu peristiwa dalam kehidupannya yang sangat epik, yaitu saat Daud mengalahkan Goliat. Ada referensi yang mengatakan bahwa ini terjadi saat Daud masih berusia akhir belasan tahun atau awal 20-an. Benar-benar usia anak muda ya. Dan kehidupannya benar-benar mengalami perubahan. Karena setelah dia mengalahkan Goliat, nama Daud menjadi begitu populer di kalangan bangsa Israel. Kemudian dia dilihat sebagai pahlawan dari negeri itu, disambut oleh rakyat. Bahkan Raja Saul pun cemburu pada ketenaran Daud saat itu. Dengan kondisi yang ada, kemudian Daud ini menikah dengan putri raja, yaitu Mikal. Kalau Anda nggak tahu, coba ambil waktu untuk membaca kisah tentang kehidupan Daud. Jadi dalam waktu yang singkat, Daud ini selain mengalami popularitas yang begitu menanjak, kemudian menjadi menantu dari raja di negeri itu. Tapi sayangnya permasalahan Daud tidak berhenti dengan masalah popularitas, tapi dia mengalami masalah dalam kehidupan rumah tangganya juga. Kenapa? Karena ternyata ayah mertuanya ini mengalami kecemburuan ya, dan akhirnya dia melakukan berbagai macam cara untuk membunuh Daud. Dan akhirnya dalam satu jangka waktu tertentu, Daud harus berpisah dari istrinya karena Raja Saul mengambil kembali anaknya. Kalau kita bayangkan ya, ini bukan cerita sinetron, tapi ini merupakan satu kehidupan yang begitu berat untuk seorang Daud yang berusia masih begitu muda. Jadi buat anak-anak muda, sebenarnya jangan merasa bahwa kehidupan aku yang paling berat masalahnya. Kehidupanku ini sangat sulit, tidak ada orang lain yang bisa mengerti diriku. Karena sebenarnya setiap orang itu punya masalah berat dengan porsinya masing-masing. Kita tidak bisa membandingkan masalahku lebih berat daripada masalah orang lain. Karena setiap orang mempunyai porsi dalam dia menanggung masalah tersebut. Dan ada baiknya kalau kita tidak berfokus pada masalah tersebut. Kita lihat kelanjutannya. Yang terjadi, Daud tetap berjalan, melangkah, masuk dalam panggilannya. Setelah itu kita tahu Daud menjadi raja di bangsa Israel. Dan setelah itu pun dia masih mengalami banyak masalah. Anak-anaknya saling bertikai mencoba untuk memperebutkan kekuasaan. Dan seterusnya boleh dibaca sendiri. Oleh karena itu, teman-teman semua yang lagi menyaksikan Empowering Youth, saat kita berbicara tentang menjalani kehidupan, sebenarnya ada satu poin yang perlu kita perhatikan. Bahwa
apapun posisi kita, entah kita berusia berapapun, kita perlu tahu bahwa dalam hidup kita ada otoritas yang ada di atas kita. Sekalipun kita mencoba untuk, wah kalau saya misalnya diperintah atau berada di dalam satu susunan kepemimpinan, kalau saya dipimpin nanti saya dibully dong, nanti saya dimanfaatkan dong. Tidak seperti itu. Justru saat kita berada dalam otoritas tertentu, itu mempunyai atau memberi kesempatan buat kita untuk bisa dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai pengalaman lebih daripada kita. Dan kalau kita melihat dari referensi ayat kita hari ini, saat kita membaca yang tadi ya, diulang ya, dari Mazmur 119. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Nah, otoritas yang paling penting untuk ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda adalah firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan, itu membuat kita bisa melewati setiap masalah yang kita hadapi dengan penuh hikmat. Kita bisa meminta supaya Tuhan yang menuntun kita untuk setiap keputusan yang harus kita ambil. Dan dengan firman Tuhan juga, kita bisa bersikap bagaimana menghadapi permasalahan yang ada di depan kita. Bagaimana berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana menghandle setiap hal-hal yang harus kita selesaikan di dalam pekerjaan, di dalam studi, masalah keluarga, atau apapun juga. Oleh karena itu, kita perlu melihat kembali firman Tuhan. Karena hanya dengan firman Tuhanlah kita bisa menjaga kelakuan kita untuk tetap bersih. Nah, coba kita lihat ayat berikutnya di ayat 14 ya. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu, aku bergembira seperti atas segala harta. Saya mau bacakan dari versi New English Translation, karena ini kayaknya bagus banget ya. Ada satu kata yang cocok dengan kehidupan anak atau tren anak muda saat ini, yaitu I rejoice in the lifestyle prescribed by your rules, as if they were riches of all kinds. Aku bersuka cita dengan gaya hidup yang ditetapkan oleh peraturan Tuhan. Bayangkan, ternyata peraturan itu tidak semengerikan yang selama ini kita bayangkan. Karena kalau kita hidup di dalam peraturan yang Tuhan tetapkan, maka kita mempunyai gaya hidup yang begitu menyenangkan. Gaya hidup yang bisa membuat kita bersuka cita di dalamnya. Oleh karena itu, sekalipun anak-anak muda mengalami masalah yang begitu banyak, seperti Daud tadi, saat kita menaruh firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi yang mengendalikan setiap apapun yang kita lakukan, kita bisa bersuka cita di dalamnya. Sekalipun ada masalah, pasti dong yang namanya orang hidup pasti ada masalah. Akan tetapi saat firman Tuhan adalah otoritas tertinggi dalam hidup kita, maka kita bisa melalui masa muda ini dengan lebih produktif, dengan lebih sukacita, karena kita menjalani lifestyle atau gaya hidup sesuai dengan yang Tuhan tuntun, yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita. Oleh karena itu, kalau misalnya kamu adalah anak-anak muda yang saat ini sedang mengalami banyak permasalahan, banyak pergolakan, kemudian orang-orang di sekitarmu mencap kamu sebagai generasi yang penuh dengan pemberontakan, hari ini kita melihat kebenaran dari firman Tuhan. Mari ambil firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi di dalam kehidupanmu, dan kamu bisa menjaga kelakuanmu itu menjadi bersih seturut dengan firman Tuhan. Dan saat kamu memberi tempat yang begitu tepat pada firman Tuhan dalam kehidupanmu, maka kamu menjadi trendsetter yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh dunia ini. Kamu bukan hanya punya kehidupan yang bersih seperti kata firman Tuhan tadi, tapi kamu akan memberi dampak buat orang-orang yang ada di sekitarmu. Oleh karena itu, jangan takut dengan yang namanya peraturan atau larangan, atau mungkin ada kepemimpinan di atasmu. Lihatlah itu sebagai cara Tuhan untuk membentuk kita menjadi anak-anak muda yang lebih produktif dan lebih baik lagi. Oke? Sampai di sini renungan kita. Sampai jumpa di Empowering Youth minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.